Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral penampakan awan berbentuk lafal Allah persis di bawah bulan. Netizen khawatir itu Tuhan. Lini masa media sosial dihebohkan dengan video penampakan awan berbentuk lafal Allah persis di bawah bulan penuh supermoon Kamis 8 Mei 2020. Diketahui bahwa penampakan tersebut dipotret dari bawah langit Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Fenomena bulan barusan di atas bumi Cisalak, Sumedang nampak indah seperti membentuk lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dari beberapa komentar diunggah tersebut terdapat perdebatan soal lokasi foto tersebut. Ada yang mengatakan bahwa akun itu hanya mencomot foto tanpa mencantumkan sumbernya. Terlepas dari fenomena itu, penampakan tersebut pun ditafsirkan beragam oleh netizen. Ada yang menganggapnya sebagai pertanda baik. Salah satunya akan mengakhiri wabah virus corona. Semoga ini pertanda baik. Corona bakal menghilang. Amin. Namun, ada pula yang khawatir bahwa penampakan itu merupakan dukun yang belakang ini santer dibicarakan. Adapun dukun tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat. Awalnya mengenai desas-desus mengenai meteor yang akan masuk ke dalam orbit bumi. NASA menyebutkan meteor tersebut hanya melewati bumi. Diperkirakan kejadian alam itu terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 atau 15 Ramadan 1441 Hijriah. Padahal NASA menjelaskan meteor yang melintasi bumi itu tidak berbahaya, hanya menjadi fenomena atau aktivitas biasa. Namun masyarakat tetap panik. Banyak yang menyebutkan dampak dari meteor ini menyebabkan asap tebal yang menutupi permukaan bumi. Akhirnya masyarakat mengaitkannya dengan dukun atau dukun sebagai salah satu pertanda kiamat.